Sedulur tani, salam bertani. Semoga sukses, gulma dapat mengurangi hasil tanaman padi, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Gulma selalu mengganggu tanaman padi. Gulma bersaing dengan tanaman padi dalam hal cahaya matahari, unsur hara, dan air. Persaingan tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman kurang baik sehingga hasil padi akan berkurang. Jika gulma sudah muncul 10 hari setelah tanam, HST, maka akan mengurangi potensi hasil padi 60%. Jika gulma muncul setelah 20 HST, maka potensi hasil padi berkurang 40%. Jika gulma tumbuh pada 30 HST, maka potensi hasil padi berkurang sekitar 15%. Jika bebas gulma sampai 30 HST, maka kehilangan potensi hasil 0%, atau potensi hasilnya 100%. Karena itu gulma harus dikendalikan sejak 0 sampai 5 HST jika ingin mengurangi besarnya potensi kerugian di kemudian hari, sampai tanaman padi berumur 30 hari. Perlu dijaga agar pertanaman bebas dari ancaman gulma. Jika tidak dijaga, hasil padi akan menurun secara drastis. Aplikasi pratumbuh, T-Gold 10 WP, yang berbahan aktif etil pirazosulfuron 10%, ini merupakan herbisida pratumbuh. Sebelum gulma muncul, herbisida yang dipasarkan FMC, PT Bina Guna Kimia, ini aman bagi padi, karena selektif menyerang gulma, dan padi pun tumbuh maksimal. T-Gold 10 WP ini efektif mengendalikan gulma cengkehan atau cabe-cabean, Ludwigia sp., daun lebar, Marsilea crenata, teki payungan, Ciperus sp., dan weh-wehan atau eceng, Monohoria vaginalis. Cukup satu kali aplikasi T-Gold 10 WP, dijamin 40 hari bebas gulma. Penggunaan T-Gold 10 WP, sebelum aplikasi, agar hasilnya maksimal, sebaiknya lahan sawah bersih dari gulma dan terdapat genangan air secara merata antara 3-5 cm dari permukaan. Ada dua cara aplikasi, yaitu dengan penyemprotan dan pencampuran dengan pupuk. Penyemprotan T-Gold 10 WP. Dosis aplikasi T-Gold 10 WP untuk penyemprotan 1 hektar adalah 4 bungkus. Satu bungkus beratnya 25 gram, jadi total yang diperlukan 100 gram. Satu bungkus T-Gold 10 WP digunakan untuk 2 tangki semprotan. Volume 1 tangki semprotan 15-17 liter. Untuk padi sawah yang didominasi gulma rumput, satu bungkus untuk 1 tangki semprotan. Semua pengaplikasian T-Gold 10 WP ini dilakukan pada 0 sampai 5 HST. Sesudah aplikasi T-Gold 10 WP, agar hasil maksimal, biarkan air menggenang dalam petakan sawah selama kurang lebih 3 hari. Setelah aplikasi, agar T-Gold 10 WP terserap dengan sempurna. Pencampuran dengan pupuk, dosis aplikasi untuk 1 hektar adalah 4 bungkus dicampur dengan pupuk. Semua pengaplikasian T-Gold 10 WP dilakukan pada 0 sampai 5 HST atau 5 sampai 10 HST. Oke, sedulur tani. Itu tadi cara tepat pengaplikasian herbisida T-Gold 10 WP. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita bertani. Salam sukses selalu. Terima kasih. Info produk tani akan lebih serius lagi memberikan info-info produk pertanian. Maka dari itu biar tidak ketinggalan infonya. Dukung terus dan nyalakan lonceng untuk info produk tani. Selamat bekerja dan semoga sukses.